Saudara, aksi heroik dilakukan oleh personel TNI Satgas Yonif 725 Waruagi. Mereka menyelamatkan seorang pelajar yang terseret arus sungai saat melintasi banjir dengan sepeda motor. Ini ada orang jatuh di jembatan ini. Ada anggota TNI ada selamatkan mereka. Aksi heroik dilakukan oleh personil TNI Satgas Pamtas RI Papua Nugini Yonif 725 Warugai saat menyelamatkan pelajar yang terseret arus banjir di Kampung Muting 2, Distrik Ulilin, Merauke, Papua Selatan. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Trans Papua yang menghubungkan Kabupaten Bafun Bigul dengan Kabupaten Merauke kemarin. Mendapat laporan ada warga yang tenggelam, personil TNI yang berada di pos 1 langsung menuju lokasi kejadian. Tiga anggota TNI langsung terjun ke dalam air yang deras untuk menyelamatkan pelajar yang terseret arus sungai. Dengan bantuan Sultas Tambang, mereka mencoba menarik korban yang terseret arus saat melintas sungai untuk kembali ke rumahnya. Ada di situ, dia jatuh. Motornya jatuh kan? Iya. Gak apa-apa, ibu yang penting selamat saja. Usai dievakuasi, korban yang masih pelajar kelas 3 sekolah menengah pertama ini langsung diantar petugas pulang ke rumahnya. Kau sendiri kan? Hanya laporan warga bahwa ada warga yang terbawa arus. Sampai di TKP, ternyata betul dengan cepat anggota kami 3 orang melaksanakan pertolongan dan syukur alhamdulillah warga tersebut dapat tertolong dan selamat. Sekarang warga tersebut sudah dievakuasi ke rumahnya. Kini Satgas Yonif 725 Warugai masih menunggu debit air sungai turun untuk mengevakuasi motor milik korban. Tim Liputan, Kompas TV Merauke, Papua Selatan.